Mas, namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Agus, tinggalnya di Depok. Nama Mas Wahyu. Nama saya Mutusan Fikar. Di sini saya selaku MKM rental motor Dinar. Saya di sini sebagai pemilik sekaligus pegawai di rental motor ini juga. Halo semuanya, kenali nama aku Marlin Putri Maldia, biasa dipanggil Marlin, sebagai CFO atau Chief Financial Officer dari klamdirbirdnest.id. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, peran Bapak kenapa sih dibutuhkan di sekarang? Karena buat pembersihan jalan. Buat pembersihan jalan? Buat warga. Waduh, penting banget sih. Soalnya kan karena dengan adanya ojol ini, orang-orang yang kena dampak pandemi bisa dapat penghasilan juga melalui ojol gitu. Bisa buat menuhin kebutuhan keluarganya juga. Posisi ramai emang banyak perannya, banyak. Ya banyak yang pembeli, banyak kerepotan juga. Ya banyak sih, banyak pembeli juga kalau posisi lagi ramai. Pas lagi rame kita bisa istilahnya bisa keteteran gitu, bisa nggak kesampai gitu kalau lagi pas lagi rame banget. Tapi kalau hari-hari biasa mah sedang kayak gini mas. Bagi saya sendiri rental motor Dinar ini diutuskan untuk mahasiswa sekaligus santri di lingkup kampus IPB Dramaga. Karena di lingkup kampus IPB Dramaga sendiri rental motor ini kurang banyak ya karena keterbatasan juga. Jadi saya selaku pemilik sekaligus pegawai ingin menyediakan di bidang jasa kepada mahasiswa sekaligus santri untuk modalkan lah untuk mereka pergi-pergi atau untuk kebutuhan mereka sendiri seperti itu. Menurut aku kenapa CFO itu penting? Karena tentunya dalam suatu perusahaan atau bisnis pasti adanya namanya keuangan. Dan bagaimana cara mengatur keuangan tersebut tentunya dibutuhkan seorang tenaga yang dapat mengatur laju dari alur kas atau juga bagaimana perencanaan keuangan ke depannya. Nah makanya dari itu kenapa CFO itu penting dalam suatu perusahaan. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak manfaat yang Mbak rasakan dari peranan Mbak? Manfaatnya bagi aku pribadi mungkin juga jadi lebih ulet gitu ya, lebih teliti dalam hal mengurus keuangan gitu ya. Mungkin juga perencanaan ke depan juga membantu aku untuk menjadi lebih visioner gitu ke depannya, bagaimana harus merencanakan keuangan perusahaan gitu. Dari saya sendiri, saya kuliah di bagian manajemen ya, dan saya juga ini memanage rental motor sendiri menjadi lahan untuk praktikum saya sendiri. Jadi di mana yang telah diajarkan kepada orang tua saya juga bisa saya terapkan di rental motor Dinar ini. Kemudian manfaatnya juga apabila suatu saat nanti saya memiliki pekerjaan atau saya memiliki usaha, jadi saya sudah tahu nih bagaimana sih cara berkecimpung di dunia bisnis sekaligus usaha gitu loh. Gitu. Apakah Mas seorang pemimpin? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa tuh? Pemimpin lah, karena saya udah punya keluarga, jadi saya bertanggung jawab sama keluarga saya. Karena memang itu udah tugas sebagai seorang suami untuk memimpin keluarga. Menurut aku tentu sih seorang pemimpin, karena juga pemimpin keuangan ya, di bidang keuangan gitu, dimana aku juga punya anak-anak perusahaan yang dimana aku harus memberitahu mereka untuk bagaimana sih menjalani keuangan dalam suatu program gitu ya. Karena saya sudah ada sedikit berpengalaman sebagai menjadi ketua pelaksana, ketua organisasi, ketua pelaksana organisasi, dan saya rasa dari yang setelah saya laksanakan itu, saya tuh punya gitu bakat menjadi seorang pemimpin. Kalau sekiranya Mbak itu pemimpin, kira-kira Mbak pengen jadi pemimpin yang seperti apa sih Mbak? Kalau dari aku pribadi pengen jadi pemimpin yang bisa mengayomi, terus juga bertanggung jawab, tentunya jujur gitu ya, apalagi dalam hal keuangan pasti kita butuh banget nih yang namanya jujur dan bertanggung jawab. Mas pengen jadi pemimpin yang seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri ya, menjadi jiwa pemimpin itu harus yang bijaksana serta tegas. Jadi agar si pegawai tersebut mereka merasa itu tuh harus ditekankan gitu loh, biar mereka tidak semena-mena melaksanakan tugas. Pasti kita butuh banget nih yang namanya jujur dan bertanggung jawab mengenai apa yang kita pegang gitu ya. Tapi kalau Mbak sendiri kalau dengar kata pemimpin, apa sih yang ada di pikiran Mbak? Perintah. Ya kita harus menurut kata pemimpin. Pemimpin itu istilahnya kayak atasan berarti kita harus nurut apa yang dia bilang. Sekali-kali jangan pernah kita bantah kalau kita istilahnya atasannya bilang ini ya kita harus nurut ini gitu. Menurut saya pemimpin itu harus bertanggung jawab dan dia juga harus adil dan harus bijaksana.
dalam mengambil sebuah keputusan. Udah itu aja. Pemimpin itu leader ya, bahasa Inggrisnya leader. Pemimpin itu orang yang memimpin suatu kelompok, baik itu perusahaan ataupun organisasi, di mana orang tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap bawahan-bawahannya ataupun teman-temannya gitu. Di sana seorang pemimpin dapat membawa teman-temannya untuk menjalani suatu rencana yang sudah direncanakan. Pemimpin juga butuh orang yang memberi keputusan dalam suatu hal, gitu sih menurut aku. Nah Mas, kalau di hidup Mas ada gak sih orang yang punya peran penting di dalam hidup Mas? Ada, yaitu keluarga sih yang paling penting. Karena kalau kita gak disemangatin sama keluarga kayak gimana ya? Kita gak semangat aja gitu untuk mencari nafkah gitu. Kalau dia support kita dalam mencari nafkah kan kita jadi lebih semangat. Tentunya kalau misalkan peran penting pasti orang tua gitu ya. Dimana aku juga masih mahasiswa, selain itu juga aku mempunyai teman-teman yang alhamdulillahnya suportif sekali ke aku, dan itu berperan penting sih buat aku. Kedua orang tua kali ya, karena kan mereka yang sudah memberikan ilmu kepada saya selama hidup saya ini gitu loh. Mulai dari hal yang baik, memimpin saya menjadi diri saya yang lebih baik juga, mengajarkan segala ilmu yang baik juga. Orang yang penting menurut Bapak itu siapa? Orang tua. Orang tua, kenapa tuh? Ya, ya doanya manjur. Kenapa Pak? Doanya manjur. Siapa orang yang punya peran penting di hidup Bapak gitu? Paling orang tua. Orang tua. Ah, iya paling kedua orang tua. Memang kan orang tua sekarang lagi di kampung. Oh, di kampung. Mana? Kampungnya Pemalang. Oh, Pemalang. Ya. Ya karena itu istilahnya kayak harta paling berharga Mas bagi hidup saya. Karena namanya orang tua sekali satu ya kalau udah meninggal ya nggak mungkin kita bisa ketemu lagi. Itu peran penting dalam hidup saya, pokoknya orang tua. Nah, kira-kira butuh nggak sih orang lain mungkin dalam hidup atau mungkin dalam pekerjaan Mas gitu? Wah, itu penting banget. Karena kan kalau misalnya kita hidup sendiri, kalau kita mau minta tolong, susah dong kalau kita nggak punya orang lain yang dekat dalam hidup kita. Jadi kita harus saling tolong-menolong lah sesama orang lain gitu. Karena di waktu dia susah kita bisa nolong, di waktu kita susah juga kita bisa saling tolong-menolong, bisa saling berbagi juga, di baik suka ataupun duka lah. Menurut saya sih penting gitu ya, karena saya juga melaksanakan rental motor ini butuh orang karyawan untuk membantu melaksanakan tugas, karena kan rental motor ini bukan pekerjaan yang mudah gitu, karena kan kita menjadikan ikan jasa, baik dari itu nanti motornya disewakan, membersihkan rental motornya juga, itu kan butuh karyawan, tidak hanya saya yang mengerjakan sendiri, kan saya juga tidak mungkin mengerjakan di bagian rental saja, pasti kan punya pekerjaan yang lain juga. Dalam pekerjaan aku tentunya butuh banget sih dalam dukungannya, mungkin dukungan moral gitu ya, karena sebagai CFO kan aku sendirian, nah paling orang-orang sekitar aku membutuhkannya dalam bentuk dukungan gitu ya, memberikan semangat bagaimana menjalani perusahaan ini gitu sih paling. Menurut Bapak kenapa kita butuh orang lain di dalam hidup? Ya saling tolong menolong. Manfaat ada orang kita harus saling bantu membantu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya Pak ya. Thank you ya Mas sudah bantu wawancara ini. Oke. Terima kasih atas waktunya dan ya boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak atas waktunya udah bantu saya menjawab nih. Oke, kalau ada aktivitas boleh beraktivitas lagi. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih.